Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita mendapatkan rahmat berkat kehormatan atas kunjungan kerja dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta rombongan. Ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi kita semua. Untuk itu sekali lagi kita patut mensyukur itu. Pertama sekali kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas beserta rombongan, Korwas beserta rombongan, teman-teman kepala sekolah di SMA Negeri 1 Sobat. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa keluarga besar SMA Negeri 1 ini terdiri dari 99 orang guru plus kepala sekolah, jadi lengkap 100. PNS-nya 30 orang, P3K 16 orang, GPT 53 orang. Kemudian ditopang, jadi dibantu oleh tenaga kependudukan, tata usaha yang jumlahnya 19 orang. Jumlah siswa kami 1.068 orang, terdiri dari kelas 10 356, kelas 11 347, kelas 12 365 orang. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan atas kunjungan Bapak Kepala Dinas pada kesempatan ini. Luar biasa. Adik-adik sehat semua? Senang gak sekolah di sini? Benar. Kelas sekolahnya bagus gak? Wah, ini bahaya ini. Alhamdulillah saya melihat perkembangan sekolah ini. Tahun lalu saya hadir di sini. Dari Pulau Pajo saya mampir, bahkan mandi di ruang kepala sekolah. Saya melihat saat itu juga paskibra bergerak bagus, pramuka bergerak bagus, marawis yang tadi Asmaul Husna tetap berjalan. Ini Bapak Ibu untuk menyeimbangkan ilmu pengetahuan, seni budaya, agar titik suku tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita perkuat, kita siapkan diri sejak kelas 1, kelas 2, atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Bagi kelas 12, Bapak ingin spiritual camp itu sekurang-kurangnya kalian pernah tahajud di sekolah ini, kalian pernah sholat tasbih di sekolah ini, kalian pernah sholat taubat di sekolah ini, kalian pernah sholat duha di sekolah ini, kalian pernah berdoa untuk ibu bapak guru di sekolah ini, dan kalian memohon untuk sukses berangkat dari sekolah ini untuk membahagiakan orang tua. Soalnya kalau sudah tiba di rumah itu boro-boro mau diajak sholat, langsung pegang HP, TikTokan, Facebookan, WhatsApp, dan lain-lain. Maka tanggung jawab pembinaan, saya minta kepada semua kepala sekolah, spiritual camp harus diaktifkan, harus dilakukan setiap bulannya, dan jumlah 1.000 jangan sekaligus, maksimal 200 Pak, supaya bisa terpantau. Kalau jumlahnya 1.000 berarti butuh 5.000. Nanti rolling berikutnya, anak berikutnya dapatnya bulan ketiga, berikutnya bulan kelima. Berarti satu kelompok yang jumlahnya 200, itu satu semester hanya dapat giliran maksimal 3 kali. Gak usah kemah jauh-jauh, kemahlah di sekolah ini, kemah bareng-bareng pramuka, tapi malamnya manfaatkan untuk ibadah. Bapak Ibu guru juga harus pernah ikut. Saya juga sudah beberapa kali di sekolah-sekolah ikut nginep, tidur di sekolahan, bergabung dengan anak-anak, merasakan
jam 3 malam, jam 4 malam. Doa-doa kita ijabah pada jam-jam yang mustajab seperti itu. Terakhir, Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih dan pertahankan perkembangan di SMA 1 Sape yang terus menggeliat, dan kita minta penataan tamannya akan lebih masif supaya siswa kita lebih betah di sekolah daripada di rumah. Kalian itu senang di sekolah atau di rumahan? Karena kalau di rumah tidak dapat uang satu, makanya senang di sekolah. Tapi yang paling pokok adalah kegiatan pembinaan di sekolah harus tetap dimaksimalkan untuk mendukung kalian bekerja ke depannya ataupun kuliah. Bapak ibu dan guru dan ibu dan wanita bisa mengambil peran melalui pembinaan dan bisa mengisi pula kegiatan keterampilan anak-anak kita di sekolah ini agar semakin, selain dia cerdas, bisa anak terampil, bisa anak yang spiritualnya kuat. Siap adik-adik? Siap. Ya, menjadi anak yang soleh? Siap. Soleh? Siap. Soleh? Siap. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak yang sukses, berhasil, dan membanggakan orang tua. Terima kasih. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.